Assalamualaikum, kembali lagi dengan kembali lagi di channel Ari Teka. Kebetulan ke supermarket kita ngelihat ada Oreo dengan berbagai macam rasa. Ini yang nggak tahu ya, udah semua atau belum nggak tahu. Cuma ini yang ada semua supermarket dan kita udah pastikan ada label halalnya. Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
pertama yaitu dark and white coklat. Oke, yang kedua ada original. Kemudian ada ice cream. Chocolate cream. And then strawberry cream. And the last one, peanut butter and chocolate flavor. Jadi kita mulai dari mana? Jadi kira-kira setiap Oreo ini di luarnya mungkin semua sama hitamnya. Cuman yang beda mungkin di krimnya. Yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Oke, original. Original, buka dulu. Oke. Yang kanan. Untuk yang Oreo. Ini mungkin ada yang series yang lagi ini ya, karena ada OMG-nya. Jadi dia kayak ada apa sih motif ya? Atau apa sih namanya? Ya kayak diukir-ukir gitu dan ada M-nya di sini. Kalau yang biasa kan cuma Oreo gini aja. Polos. Polos. Ya, karena kemarin juga ada ngeliat selain OMG juga ada yang lainnya gitu. Oke, ini krimnya yang original ada warna betulnya. Putih. Oh ya. Putih. Ohnya hitam biasa. Ohnya enggak ada. Oh, ada. Dia cuma kayak step itu coba yang punya si Kayla. Kayla, ini belakangnya. Oh. Oh, Kayla. Oh. Berarti ada yang G. Oke, mari kita coba. Ada yang S. Ya, jadi mungkin dia terserah dia random enggak tahu. Coba kita coba rasanya. Coba kita rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bismillahirrahmanirrahim. Ini U. Ini original. Original lah biasa kan? Tapi tetap rasa yang original tuh enak. Original enak ya? Original pasti enak, karena itu yang jadi tagline pertamanya kan, jadi salah satu yang memang pertama ya, brand pertama ya. Bukan brand apa, series yang pertama. Series yang pertama, karena dulu, dari awalnya dulu memang cuma satu rasa ya. Ya, jadi dia kayak berinovasi ada rasa lain. Oke, pilih yang lain. Dah, pilih mana? Mana? Ini. Oke, urutan. Oke, yang ini dark and white coklat. Bagaimana di dalamnya? Apakah dari gambarnya sama-sama hitam? Bisa. Depan belakangnya sama seperti Oreo biasanya, Oreo dan Oreo motifnya sama aja. Kemudian kita tengok dalamnya, makanya namanya dark and white chocolate. Krimnya ada white and dark. Ada dua dibagi dua. Black and white. Satu coklat atau krim. Krimnya ini sama-sama krim. Satu coklat. Satu krim coklat, satu krim susu. Coklat putih sama coklat hitam. Ini coklat putih ya. Nah, kita coba aja. Oke, kita cobain. Kita dari coba dari yang white coklat. Kayak rasa flah pudding. Flah pudding ya. Iya. Coba kita coba dari yang dark ya. Ini. Yang putih lebih kuat ya rasanya. Ini kan, Bang? Iya, lebih kuat. Dia emang kayak vanilla gitu. Cuman beda dengan yang original ya. Kalau originalnya kayak ada khas juga ya. Kayak pilih lagi yang mana? Yang mana? Pilih yang mana? Kayak yang strawberry cream. Strawberry. Iya, buka. Kita buka dalamnya. Depan belakangnya sama ya. Sama nanti ya. Sama kayak Oreo biasa. Iya. Dia warna pink, merah jambu. Iya.
yang bikin menggigit di belakangnya. Gigi jadi kayak kayak merapat gitu kan. Tajam gitu rasanya. Alright, next peanut butter and chocolate flavor. Oke. Okay. Mari kita coba. Nih, till here. Jadi sempat tadi yang gagal gimana? Beli lagi. Keluar berapa yang apa ini? Dia berharap. Kita emang gak dapat ngasih ya. Oke. Okay. Depan belakangnya masih Oreo. Ngeblend juga loh. Ya, karena dia peanut butter and chocolate flavor ya. Kacang. Krim coklat sama krim kacang. Kacang. Kacang kayak selai. Selai. Oke, mari kita coba ya. Terasa kacangnya mie kayak. Kacangnya terasa. Kayak kacang. Kayak makan apa yang ada kacang-kacang yang ada yang warnanya coklat ini bulat kayak gini. Terus di sini ada lubang-lubang. Itu apa namanya? Kue-kue lama lu ya? Ah, itu rasanya kacangnya. Dulu kalau makan itu biasanya biasanya dihabisin apa lapisannya dulu, baru terakhir coklatnya. Apa kacangnya? Kayak dia memang ada kue kacang namanya kan? Iya. Kayak orang di kampung-kampung dulu ya? Iya, dia betul bulat ini. Cuma dia ada bolong-bolong, ada bolong 6 atau bolong 5 pokoknya. Ya, pokoknya makannya luarnya dulu, baru habis terakhir coklatnya. Itu enaknya. Dia kayak nonjol-nonjol gitu bulat-bulat tuh. Khas sekali dulu ya, kayaknya tapi memang kental ya? Memang coklat, emang kacang. Memang bagus kacangnya ya? Apa ya krim? Tapi gak tau namanya. Lupa. Oke, yang terakhir yang mana, Dek? Pilih yang mana? Itu. Ini. Oke. Duduk, Adek, duduk. Last but not least, ice cream. Rasa apa nih ice cream? Oke, ini terakhir. Rasa yang pernah ada. Masih jaga. Aduh, jatuh. Tuh, terakhir. Ini Oreo, depan belakangnya sama. Motifnya di dalamnya warna purple. Warna purple, bukan pink. Ini udah pecah. Kayak permen. Buka. Mari kita coba. Apa rasa nih? Harus kamera, harus kamera. Ini dia interbis ini kan? Ah iya. Nih interbis. Bu. Oke, ini yang dibilang rasa kacang tadi, interbis yang ada orangnya. Memang ini memang enak ya. Zaman dulu. Tapi kalau pas sekarang masih ada. Ini semuanya menurut aku yang paling enak tetap original. Iya. Yang nomor 2 ice cream. Ice cream. Lanjutnya? Selanjutnya ini peanut. Yang blend kacang atau yang peanut. Oke, next strawberry. Baru dark and white coklat. Terakhir yang biasa. Coklat. Yang coklat cream. Coklat cream. Okay. Ada putu lewat. Okay. Sekian dari kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Video. See you next video. Bye bye.